Yang pertama, setiap jamaah yang akan melaksanakan ibadah jamaah wajib menggunakan masker. Yang kedua, setiap jamaah akan membawa peralatan ibadah masing-masing. Yang ketiga, setiap jamaah memperhatikan physical distancing atau menjaga jarak 1,2 meter antar jamaah. Yang keempat, setiap jamaah tidak melakukan kontak langsung dengan sesama jamaah atau bersalaman. Yang kelima, setelah melaksanakan ibadah, para jamaah dimohon agar segera meninggalkan tempat ibadah dengan tertib dan teratur, dimulai dari jamaah yang terbelakang. Demikian himbauan protokol tata cara pelaksanaan ibadah berjamaah di Masjid Agung Al-Barakah sesuai instruksi pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.